Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Semua Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang terhormat Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam, yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan Pemda atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PKK Kabupaten Kota Sedi atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ibu-Ibu Pengurus PKK DIY dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di depan Gedung PKK nan megah ini dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tanpa kekurangan suatu apapun kepada yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami laporkan bahwa Biro Umum Humas Protokol Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 telah menyelenggarakan kegiatan pembangunan gedung kantor atau gedung kantor PKK. Pembangunan gedung kantor dimulai tanggal 28 Juni 2019 dan selesai pada tanggal 20 Desember 2019 dengan anggaran fisik sebesar 8 miliar 32 juta 749.700 rupiah bangunan gedung yang terdiri dari tiga lantai dengan perincian sebagai berikut. Lantai basement untuk gudang Biro Umum Humas Protokol Setda DIY, lantai satu untuk kantor PKK, lantai dua untuk ruang rapat kantor PKK dan ruang ketua PKK daerah Smojo Jakarta. Tentu menjadi harapan kita semua bahwa gedung kantor PKK ini dapat menjadi center of excellence pemberdayaan kesejahteraan keluarga di daerah Smojo Jakarta dalam tataran Mandoyo Ajining Kulawargo. Demikian laporan yang dapat kami haturkan. Untuk selanjutnya kami dengan hormat mohon perkenan arahan Bapak Gubernur daerah Smojo Jakarta serta berkenan untuk meresmikan gedung kantor PKK dengan penanda tanganan prasasti. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bapak Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran dan seluruh Kepala OPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya kasih segenap anggota tim penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya sayangi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kota. Marilah, uh, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya. Pada hari ini, kita dapat bersama-sama menghadiri acara peresmian pemakaian gedung PKK Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur peserta jajarannya atas terselesaikannya pembangunan gedung lama tim penggerak PKK menjadi bangunan yang baru. Dan tentu dengan diresmikannya pemakaian oleh Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi ini sungguh suatu kebanggaan tersendiri yang dapat dirasakan tidak hanya oleh anggota keluarga besar tim penggerak PKK, tapi juga oleh seluruh anggota tim penggerak PKK kabupaten dan kota. Kebutuhan sarana prasarana berupa fasilitas pelayanan publik Tentu, sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada suatu wilayah administratif pemerintahan, dan salah satu fasilitas publik tersebut adalah tersedianya gedung kantor tim penggerak PKK pada suatu provinsi yang representatif dan menunjang pelayanan terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi eh, PKK. Jika kita perhatikan, tentunya kita semua sependapat bahwa gedung kantor tim penggerak PKK saat ini sangat berbeda jauh dengan kondisi terdahulu. Dari bentuk dan model bangunan tampak lebih modern dan unik. Selain itu, penataan lingkungan kantor juga tertata dengan rapi, sehingga kami dapat bekerja lebih optimal lagi. Dari sudut pandang kesan pertama. Masyarakat secara umum dapat menilai bahwa telah terjadi upaya peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik dari seluruh jajaran anggota tim penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk gerakan kemasyarakatan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang telah disampaikan di awal bahwa keberadaan gerakan pemberdayaan masyarakat yang menjadi roh dari tim penggerak PKK itu sendiri dalam suatu bagian pemerintahan di daerah sangat dibutuhkan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga melalui 10 program pokok PKK. Tim penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari gerakan pemerintah pusat yang ada di daerah dalam pelaksanaan peran kelembagaan tentu perlu saling mendukung dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya. Dengan demikian dalam konteks saling mendukung tersebut, peran tim penggerak PKK DIY memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menunjang keberhasilan program-program pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Kami menyadari bahwa cakupan tugas pokok dan fungsi tim penggerak PKK daerah istimewa Yogyakarta masih dihadapkan beberapa kendala, diantaranya sulitnya mendapatkan kader-kader baru dan juga minimnya anggaran yang diberikan di beberapa kabupaten daerah istimewa Yogyakarta. Namun, itu tidaklah menyurutkan semangat gerakan kami sebagai perpanjangan tangan dari program-program yang menjadi prioritas Bapak Gubernur dan jajarannya untuk menjadikan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta lebih sejahtera lahir dan batin. Mengingat saat ini dalam masa kegiatan saya selaku anggota DPD di daerah pemilihan Reses kali ini sebagai anggota Komite 1 dan Badan Urusan Legislasi Daerah mendapatkan tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait revisi undang-undang Pilkada Pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda, jika ada aspirasi, harapan, atau bahkan masukan terhadap Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Desa, maupun terkait Perda yang perlu disampaikan kepada saya, maka kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu tim penggerak PKK yang luar biasa mohon maaf tadi saya tidak bisa kembaran karena ternyata belum dijahit bajunya dan uh, tadi ubrek-ubrek cari kebaya ungu alhamdulillah dapat ungu yang lebih tua bapak gubernur yang saya hormati dan tentu bapak ibu uh, sekalian demikianlah sambutan saya pada kesempatan ini semoga allah swt senantiasa memberikan kekuatan dan kebaikan bagi kami uh, semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Ketua, Wakil Ketua, bersama seluruh pengurus. PKK Daerah Istimewa Jakarta, yang terhormat Ibu-Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Staf Ahli para BOPD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kota yang terkait Bapak-Ibu khususnya para penggerak kader PKK yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita memacat kempusi syukur kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya dalam acara prosesi peresmian gedung PKK pada pagi hari ini membawa keberkahan sehingga bisa berlangsung dengan lancar. Harapan saya penggunaannya gedung ini dapat meningkatkan kerja kesekadratan guna mendukung kinerja tim penggerak PKK DIY dalam mengorganisir dan mengeksekusi program-program kerjanya. Mesti peresmian suatu bangunan gedung baru sesungguhnya adalah peristiwa biasa yang teramat sering kita saksikan. Namun saya berharap bahwa penentuan hari ini dapat dijadikan titik kembang PKK yang seharusnya bisa menjadi tonggak sejarah yang menandai peningkatan kualitas layanannya bagi kesejahteraan keluarga. Betapapun perkasa layaknya sebuah benteng dan indahnya sebuah bangunan gedung baru yang berbeda karakternya dengan bangunan di sekitarnya itu hanyalah prasarana fisik mesti diperlukan dalam fungsi layanannya tetapi itu pun belum cukup untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi justru yang terpenting adalah faktor manusianya yang menjadi pengelola sekretariat dan pengurusnya sebagai pengguna gedung ini. Oleh sebab itu saya berharap agar peningkatan fisik ini harus didukung oleh peningkatan kualitas modal manusianya. Ibu-ibu khususnya ketua PKK dan hadirin yang saya hormati. Di tengah merbaknya pandemi global oleh penyakit corona Bersamaan dengan itu, situasi sosial kepemudaan juga sering mencengangkan kita, seakan ada diskonitas, kelayakan etika kemasyarakatan yang bahkan sepertinya tak terduga. Seperti kejahatan jalanan berupa kekerasan atau begal oleh siswa, perundungan antar sekswa kelas, atau oleh seniornya, sampai dengan perilaku asusila antar siswa dan bahkan pembunuhan oleh remaja, serta berbagai-bagai pelanggaran etika sosial yang dulu kita pegang teguh, kesemuanya itu sungguh sangat memprihatinkan bagi orang tua dan keluarga. Hal ini menjadi kendala pembentukan suatu keluarga sejahtera yang berkualitas. Selain itu, PKK juga selalu berhubungan dengan isu gender, khususnya tentang kesetaraan hak dan kewajiban, serta keterwakilannya di sektor publik. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku. Yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, dan peran sosial kemasyarakatan yang bersifat publik. Namun, mesti ada perbedaan biologis, berikut standar kepantasan dalam berperilaku. Sekarang ini, tindakan asosial tidak selalu bersumber. Dari anak laki-laki, tapi justru anak-anak perempuan yang menjadi pemicu tindakan-tindakan tercela itu, kita kaum tua memang menyadari bahwa usia remaja adalah saat mencari jati diri, di mana dalam pencariannya tidak jarang terjebak pada hal-hal yang tabu dari kacamata orang tua. Keterjebakan itu seringkali disebabkan karena banyaknya waktu luang namun tak cukup tersedia ruang untuk kegiatan yang edukatif. Karena itu menurut hemat saya kaum muda kita hendaknya diberikan tema yang memuat tiga topik. Pemuda Jogja cinta Indonesia dan kerja. Pemuda adalah musim seminya kehidupan. Saat tumbuhnya tunas-tunas baru dan pupus daun. Ronggo dalam Joko Lodang secara kultural berharap agar pemuda memiliki kelapangan dada, kebesaran hati untuk menerima segala perbedaan dalam bentuk apapun beda etnik, beda agama, beda ras, beda golongan. Demikian juga karakteristik yang diharapkan bagi setiap pemuda Jogja. Sedangkan cinta Indonesia harus dibuktikan dengan karya nyata, bukan lagi sekedar wacana. Dalam budaya Jawa disebut Satyo Wacono, satunya kata dengan perbuatan. Oleh sebab itu, PKK, sebagai organisasi keperempuan yang berbasis keluarga dan masyarakat, hendaknya benar-benar bisa membuka lahan penyemaian kepemimpinan bangsa berjiwa besar yang penuh toleransi dan berwawasan kebangsaan. Para pengurus dan anggotanya harus faham bahwa PKK didirikan untuk membangun keluarga sejahtera. Maksudnya, untuk membangun anak muda yang berdisiplin dan berbudi pekerti luhur dalam rangka karakter building, pemuda Jogja sebagai bagian dari generasi muda Indonesia. Dari modal sosial itulah PKK mendorong Kegiatan keperempuan dan kepemudaan guna memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam rangka nation building. Dalam konteks ini, pengabdian sosial bagi para penggerak PKK berperan sebagai pendamping, bukan penyembuh atau pemecah. Masalah dalam misi pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial berpusat pada tiga visi yang diringkas dalam tiga P: pemungkin, enabler, pendukung, supporter, dan pelindung, protector, dengan prinsip-prinsip menggunakan sumber daya terbaik dari subjek binaan sebab sebagai subjek dan bukan sekedar objek bukanlah sebuah kumpulan anak-anak muda pasif tanpa potensi apapun dengan kegiatan itu maka peran PKK bisa lebih diperluas agar dapat menggerakkan semangat pengabdian dan membangkitkan inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau iptek. Karena penguasaan iptek akan membangkitkan pula self respect dan self confident bagi generasi muda. Menghormati hasil karya dan percaya pada kekuatan bangsa sendiri akan memberikan kesanggupan untuk membangun dengan inovasi iptek sendiri, guna meningkatkan daya saing bangsa, ibu-ibu, ketua PKK, dan hadirin sekalian yang saya hormati, itulah sekelumit harapan saya menyertai fungsionalisasi kegunaan gedung kantor PKK yang baru. Dan dalam rangka itulah, marilah kita bersama-sama mengucap. Bismillahirrahmanirrahim, agar dengan ini bangunan gedung kantor tim penggerak PKK ini saya nyatakan dibuka secara resmi dengan harapan lanjut agar gedung ini dioptimalkan, fungsi sarana dan prasarana serta selalu siap tiap hari di maintain. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah rahmat-Nya agar prosesi ini lancar dalam proses di hari ini dan menunai, menuai hasil manfaat di hari nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.